Wih, ini keren banget kalau halaman rumah ada suket kayak gini, rumput. Oh, ini berarti komplek ternak kambing di sini, Lur. Jadi kalau yang mau pesen kambing atau sapi bisa ke sini, Pak. Bisa ke sini nih, Lur. Keren nih. Itu masih bisa lewat apa enggak ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur lan kanca batir. Balik lagi di channel kami seputar Purbalingga. Hari ini saya sedang ada di Desa Mipiran. Nih ada pelangnya, ada Bali apa? Selamat datang Desa Mipiran pada Mara Purbalingga. Sesuai request kita mau explore di daerah Mipiran ini, Lur, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Langsung aja kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sebelah kiri ada gang apa enggak nih? Oh enggak. Ini kita masuk ke wilayah kelurahan atau wilayah Desa Mipiran. Di sini kita ambil kanan, Lur. Yoi. Hari ini atau siang ini cuaca sedikit semelet, Lur. Mandan sempromong banget ya. Biasanya sejuk, tapi kita coba nyari papringan-papringan di sekitar sini nih. Biasanya kalau di desa masih ada papringan dan sejuk banget. Ini kita masuk. Gua bak. Suasana siang hari di Desa Mipiran. Yoi, Bro. Apa? Ini naik bisa banget ya? Coba kita naik, Lur. Yoi, ini buntu apa enggak nih? Kita ikutin jalur ini dulu. Oh, ini muter lagi, Lur. Oh, buntu kayaknya nih. Oh, enggak ding. Bisa. Halo. Dan kita, ini kayaknya sebelah sana area persawahan. Kita ambil turun lagi nih ke kanan nih. Oh, tembusnya di gang ini. Ini sedang ada proyek apa ini? Ini siapa? Cewek. Oke, kita balik lagi ke arah kanan, Lur. Oh, ini ada gang nih. Masuk. Bawa telepong, Lur. Enggak, Bu. Ini gangnya lumayan sempit. Nah. Huhui. Area pemukiman di Desa Mipiran ini, Lur. Ini tembusnya kayaknya ke jalan sana lagi nih. Mas. Tuh, tembusnya ke sini lagi, Lur. Itu ke sana bisa Bang ya, Lur? Coba ya. Coba kita masuk nih. Di Wih, ini keren banget kalau halaman rumah ada suket kayak gini, rumput. Isi, Pak. Isi. mubeng bisa, Mas? Oh, buntu ya? Oh, nengennya bisa, Mas? Om buntu juga. Oh iya iya, wis. Makasih, Mas. Ternyata buntu, Lur. Kita balik lagi. Monggo, Bu. Kita balik lagi ke arah jalan raya, Bu. Dan kita mau ke Mipiran Kulon, Lur. Ini Mipiran kompleks ini buntu udah gangnya. Kita ke jalan raya lagi. Yoi. Di pertigaan depan kita ambil kanan lagi, Lur. Atau itu ada mbah-mbah keluar dari gang apa bukan ya? Atau dari sungai ya? Coba. Oke. Yoi, ini jalur menuju ke Sumbang dan bisa ke Batu Raden, Lur. Ini di depan kita ada kantor kepala desa Mipiran nih. Balai desanya keren, Lur. Bagus.
dan ini kalau ke kiri ke arah Kali Tinggar, kita lurus dulu. Ini SD Negeri 1 Mipiran. Kantor Kepala Desa Mipiran bagus itu. Kantor kelurahan. Dan di depan ini kayaknya ada gang, kita ambil kanan lur. Di sini kita ambil kanan, kido ke kiri juga kayaknya bisa ke tembus ke Kali Tinggar. Ini kita ke sini dulu. Itu kayaknya sejuk tuh, ada papringan-papringan. Yoi, wes. Yoi banget nih, papringan nih. Hui. Oh, tapi semua sedikit tok papringannya lur. Di sini lumayan sementara lagi nih, panas lagi. Ini buat teman-teman yang request Mipiran, rumah kalian kompleks ini bang lur. Ini ada hajatan sebelah kanan. Purbalingga Perwira Batas Kadus 2 RW 3 dan RW 4. Oke. Ini RW 3 dan RW 4. Oh, itu ada gang kiri keren kok ini. Coba kita ambil gang kanan dulu nih. Kita ambil gang kanan, nanti coba ke gang mangga depan itu, gang mangga 2. Yoi. Oi. Ini buntu apa enggak paham. Wih, keren nih. Tuh, ke area sawah mungkin. Yo, Ibu. Ini jalurnya udah mulai pada rusak nih gangnya nih. Tapi gang di sini cor semua, keren. Itu ke barat masih bisa, ini kita turun. Oke. Kita turun. Jalurnya udah lumayan rusak ini. Yoi. Woi, ke jalan raya lagi nih. Jalan raya Mipiran ini. Nah, tembusan di sini. Itu masih ada gang apa enggak ya? Wah. Ini Mipiran Kulon mungkin ya, Lur. Buat teman-teman yang tahu, ini Mipiran Kulon bukan, Pak. Dan kita coba mau ke sana, Lur. Masih bisa apa enggak? Kalau sana mungkin Mipiran Kidul lur, kita coba explore ke sebelah sana. Dari Mipiran Lor ke Mipiran Kidul. Yoi. Wah, kalau ini jalannya udah banyak yang rusak ini. Kita cari gang coba. Oh, itu ada gang ya. Jalannya udah banyak yang rusak ini lur. Ini sejuk panik. Nanti kita akan lewat depan dulu. Yoi. Ini ini bisa lewat depan kan nih, gang ini. Oh, gak bisa, buntu. Itu mungkin ke kali atau ke sawah. Ini sebelah kiri kayaknya ada gang nih. Kita coba ambil kiri. Di sebelah kiri ada kolam ikan ini lur. Halo. Siku banget belokannya ya. Oke. Ini tembusnya di mana coba? Kita coba ambil kanan dulu. Duh, buntu apa nih?
Oh enggak, masih bisa. Isi. Ini masih bisa lewat. Buntu ya, Mbak? Oh, nge-nge. Bu. Kalau lurus masih bisa, Mbak, ke sana. Oh, kalau ke kiri bisa, ke lurus juga bisa. Oh iya, makasih, Mbak. Kita ambil putar balik lagi, Lur. Nah. Di sini kita ambil kanan. Yoi. Ini dia, Lur. Kita ambil kiri lagi nih. Ini jalurnya keren nih gangnya nih. Cuma siku banget belokannya nih. Enggak, Ba. Nyantai, Ba. Oke, kita tembusnya di gang ini. Yoi. Tuh ke sana bisa banget ya. Ah, kayaknya buntu, Lur. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Lur, di kompleks ini. Tadi kita dari komplek lor, lor gili, sekarang udah di kidul gili. Di depan kita itu ada Masjid Nurul Amal. Yoi. Oke, kita kembali lagi ke arah kita masuk, berangkat ke arah kita berangkat itu dari sana. Jadi ini udah, kita udah explore daerah Mipiran, Lur. Buat teman-teman nih, ini kita coba lewat sini. Kantor kepala desa nih, balai desanya keren, Mipiran. Ini bisa tembus ke Kali Tinggar, Lur. Terus Purbasari Aquarium. Oh, itu ada gang apa enggak tuh? Kita coba cari gang di sekitar sini. Oh, itu ada gang. Coba kita, apa ini ada gang lagi ya? Ini ada gang. Bro, bal-balan. Ini ada TK Pertiwi Mipiran. Bro. Bak. Oh, ini ada area peternakan kambing nih. Ada area kandang-kandang kambing. Mas. Oh, ini berarti komplek ternak kambing di sini, Lur. Jadi kalau yang mau pesen kambing atau sapi bisa ke sini. Bisa ke sini nih, Lur. Keren nih. Itu masih bisa lewat apa enggak ya? Guys. Coba kita lewat sini bisa banget nih. Buntu kayaknya nih. Enggak bisa lewat. Oh, bisa. Oke, ini jembatan apa nih? Keren banget, Lur. Ini telanjik kayaknya, Lur, nih. Ini kalau pas lagi ada air keren banget. Tapi ini sedang sat nih. Sedang sat, sedang kecil airnya. Ini terus itu buat pemandian, ada bliknya mungkin. Kita jalan lagi. Oh, ini bisa banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jalurnya lumayan ekstrim ini, Lur. Oh, itu ada beliknya tuh. Kita masuk lewat sini. Oh, tembusnya ini nih. Yoi. Nah, tembusnya di sini, Lur. Yoi, kita udah sampai nih. Berarti kita sudah finish explore daerah Mipiran. Ternyata Mipiran keren juga dan masih banyak pemukiman yang asri. Terus kita ini mau kemana lagi ya, Lur? Mending teman-teman komen aja yang mau kita explore tempat tinggalnya atau desa yang menurut kalian keren, bisa request di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan, insya Allah kita explore bareng-bareng, Lur. Oke.
Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel kami. Jangan lupa tonton video kami berikut, tonton terus video kami berikutnya, dan sampai bertemu.